Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Arif Rahmatullah akan mereview atau hasil review dari Excel dari Mas Fajar. Yang saya lihat untuk keseluruhan ini cukup baik dan cukup membantu. Tapi mungkin untuk ada kekurangan satu poin untuk saya lihat di sini adalah secara rekapitulasi di sini belum otomatis ya, jadi saya masih harus manual. Hanya itu aja sih, tapi untuk keseluruhan secara surat perintah, SPD dan lampiran sih itu udah baik. Hanya di rekapitulasinya aja, semoga bisa ditingkatkan kembali. Terima kasih. Ya, untuk aplikasinya sih sudah sangat baik ya, sudah sangat memudahkan, juga sangat membantu untuk berbagai subbidang di sekretariat. Dan harapan saran saya ke depan sih bisa dijadikan aplikasi berbasis web ya, biar lebih kekinian lah dan lebih mudah juga untuk aksesnya. Dan saya juga berharap bisa berguna untuk dinas lain, nggak cuma dinas Kominfo aja. Nah, itu selamat. Nama saya Rio. Untuk sukses yang telah diberikan oleh Fajar untuk saat ini apa sudah bagus, dan untuk kedepan setelah saya melihat aplikasinya sudah bisa digunakan untuk SPPD kedepannya, dan semoga ini untuk kedepannya bisa ditambahkan fitur-fitur yang lainnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina. Setelah saya mencoba aplikasi perhitungan SPPD yang telah dibuat oleh Mas Fajar Yulianto, sudah cukup baik dan membantu dalam mengkoordinir penghitungan SPPD berjalan. Saran dan masukan untuk aplikasi perhitungan SPPD yang dibuat oleh Mas Fajar mungkin dapat dikembangkan lagi secara detail agar seluruh atribut-atribut dalam penginputan SPPD dapat ditampilkan secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin selaku mentor dari peserta Latser, yaitu Fajar Yulianto, hanya akan memberikan saran atas pembuatan laporan aktualisasinya, yaitu laporan tersebut sudah cukup baik dan perlu diimplementasikan ke tempat kerja di sini terutama di subbagian keuangan dinas Diskominfo, dan mungkin agar tetap dilakukan pengembangan ke depan agar bisa lebih baik sehingga nanti hasil kinerjanya juga bisa lebih baik. Mungkin itu saja yang saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.